Halo semuanya, selamat datang di channel Masakin Caca. Di video kali ini, kita akan berbagi resep dan cara memasak tahu gejrot. Yuk, simak videonya. Saya perkenalkan bahan-bahannya, 7 biji tahu goreng, potong-potong seperti ini. Bahan bumbu cair dan proses membuatnya, 50 gram gula merah, masukkan ke dalam panci, satu sendok makan kental air asam jawa, tuang juga ke dalam panci, atau air asam jawa sesuai selera teman-teman ya. ml air, tuangkan ke dalam panci. Selanjutnya, kita rebus bahan ini hingga gula meleleh. Bahan bumbu halus, 10 cabai rawit, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengah sendok teh garam, untuk tingkat kepedasan sesuai selera ya. Bahan tambahan, 1 sendok makan kecap manis. Proses selanjutnya, kita ulek bahan bumbu halus ini, garam, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Kita ulek kasar aja ya. Nah, setelah selesai, siramkan secukupnya kecap manis di atas tahu. Kita campur bumbu halus ini dengan tahu, kita taruh di atasnya saja seperti ini. Kita siram dengan bumbu cairnya tadi. Jangan lupa disaring ya, supaya kotoran dari gula merahnya nggak ikut kemakan. Setelah selesai, lalu sajikan. Tahu gejrot ini sangat cocok dijadikan camilan, apalagi dimakan ketika sedang hujan. Nikmati makanan ini selagi masih fresh ya, dan rasakan sensasi pedasnya. Dan jika kalian punya resep atau cara lain untuk membuat tahu gejrot, langsung komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!